Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Dilariana Official. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, sore hari ini saya akan meliput kembali acara penutupan Gawai Naik Dango yang pertama di Kota Pontianak, yaitu Gawai Naik Dango ke-1 di Dewan Adat Dayak Kota Pontianak. Oke teman-teman, kita lihat proses penutupannya. Oke teman-teman, ini kita berada di atas di rumah raja. Ini kita di atas dan di bawah itu pintu masuk gerbang rumah raja teman-teman. Itu tempat parkiran. Teman-teman, tadi saya di atas. Ini saya sudah turun. Saya sudah mau menuju podium nih teman-teman. Setelah acara penutupan kita akan dimulai nih. Ini saya sudah di bawah dan akan ke tempat acara di podium. Teman-teman, ini persiapan penutupan nih. Ini pengunjung sudah pada ramai menghadapi tempat yang disediakan di tempat ini. Malam ini hujan ya teman-teman, maka acaranya agak tertunda sedikit. Ini penonton nih sudah pada ramai ya teman-teman. Ini sudah berdatangan semua, tinggal nunggu acara mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang di acara malam penutupan Naik Dango Kota Pontianak yang pertama. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Dan tentu saja pada kesempatan malam hari kami informasikan kepada Bapak Ibu pengunjung dan penonton, kami meminta kesediaannya dengan hormat untuk dapat duduk di bagian tribun barat, Bapak Insinyur Florentinus Anum. Ya, kami hormati Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Cornelius Kim H.M.Si. Yang kami hormati Wakil Forkopimda se-Kota dan Kabupaten Kalimantan Barat serta seluruh tamu undangan dan masyarakat yang hadir malam hari ini. Dan tentu saja Bapak Ibu hadirin, malam hari ini adalah malam penutupan Naik Dango Kota Pontianak yang pertama, dan tentu rangkaian acara ini sudah berlangsung sejak tanggal 18 April hingga pada malam hari dengan berbagai macam rangkaian acara yang kita hadirkan. Dengan berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Jaya. Indonesia, I love you.
Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Ketalino Bajuramin Kasarga Basingat Kajubata. Yang kami hormati PJ Gubernur Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Florensius Anum MSI. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Randus Cornelius Kimha. Hormati orang tua kami Bapak Usman Sabta Odang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yuyun, GM daripada Hotel Mahkota. Bapak Direktur Bay dari Mempawa, Bapak Dedi Haryanto, cabang daripada PT Antam. Selamat malam Pak Dedi, Bu, semua yang hadir pada malam hari ini. Serta yang kami hormati adalah jajaran Forkopimda Kota Pontianak, yang malam hari ini ada beberapa yang hadir juga mewakili. Terima kasih Pak. Undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Terima kasih dukungan semua pihak atas selenggaranya Naik Dango yang pertama di Kota Pontianak.
sejak dibuka tanggal 18 April hingga malam ini, malam penutupan tanggal 21 April, dalam kurun waktu 3 malam berturut-turut membludaknya pengunjung kurang lebih 30 sampai 35 ribu yang berada di area rumah radak. Dan kami memberikan jaminan kepada semua pengunjung, dan itu telah dilakukan juga ketertiban, rasa nyaman, rasa damai. Bukan isapan jempol, tapi kenyataan yang kita lihat. Dari mulai sore hingga subuh, tertib semua. Terima kasih kepada Bapak Kapolresta, mungkin ada anggota Polres, Kota Pontianak, Polsek Selatan, Polsek Kota, banyak terima kasih telah bekerja sama dengan panitia yang membantu kami dalam kegiatan ini. Siang malam tidak mengeluh, walaupun banyak kekurangan dari panitia. Begitu juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras mensukseskan Ipen Naik Dango Dewan Adat Dayak Kota Pontianak yang pertama di Kota Pontianak kali ini. Anda saya mendengar satu pun dari 85 personil panitia terhadap saya belum ada yang mengeluh, karena kita kerja tulus, bekerja tanpa pamrih. Walau banyak kekurangan, itu biasa, kekurangan tanggung jawab ketua panitia dalam hal ini. Maka saya katakan bagi pengunjung, terutama anak-anak mahasiswa, kami telah memberikan himbauan kepada mereka, kalau kalian melanggar hukum, maka tindakan hukum akan kami lakukan, himbauan di beberapa titik. Hukum yang akan kami terapkan termasuk malam ini, yang malam terakhir, tolong didengar baik-baik. Kami akan memperlakukan hukum adat dan positif apabila ada pengunjung yang coba-coba membuat ricuh. Ini malam penutup, maka saya katakan malam ini, karena 3 malam sangat tertib, terima kasih ya. Bahkan mereka berjoget di depan, tadi malam 3 yang pingsan dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Semua kita tangani, belum ada komplain. Kalau kehilangan, bukan salah panitia, salah pengunjung, kenapa tas ditaruh di sebelah belakang sehingga memudahkan pencopet untuk melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Tolong ini dijaga masing-masing. Telah berusaha membuat hal yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan kami dari Dewan Adat Dayak Kota bisa memberikan pelayanan yang memuaskan untuk seluruh rangkaian acara pada Naik Dango yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Karena keterbatasan kami tidak bisa juga memenuhi keinginan semua pihak dalam event Naik Dango ini. Dan terima kasih kepada para sponsor yang telah membantu kami. Ada Oso Group, MMI, ada juga dari Golden Tulip, Gajah Mada, dan Gudang Garam. Banyak terima kasih dalam hal ini. Sebesar apapun yang diberikan, sangat-sangat bermanfaat bagi kami untuk dukungan kerja keras panitia. Terima kasih. Adil Catalino, Pecuramin Kasurga, Basengat Kajubata. Di malam yang berbahagia ini, kebersamaan kita akan dibuka dengan penampilan dari artis kebanggaan Kalimantan Barat, Eva Benzina. Ini Eva Curamin Kak Saruga, Basenak Kak Cibata. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Terima sebuah tembang dari saya, lagu Binua Raya.
cek dulu ya. Izin bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Perempuan Dayak Perhimpunan Perempuan Dayak Kota Pontianak.
Untuk itu kami serahkan kepada Ibu Marcelina Mariani Surya Masuka Sarjana Kehutanan. Kalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jebata. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Dewan Adat Dayak Kota Pontianak, sekaligus merupakan Ketua Panitia Negdamo pertama Kota Pontianak, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kabarnya lah maka kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti pelantikan Perhimpunan Perempuan Dayak Kota Pontianak sekaligus penutupan acara Naik Dango yang pertama Kota Ketua Dewan Adat Dayak Kota Pontianak Bapak Yohanes Nene Sarjana Hukum yang telah memberikan support dan antusias terhadap pembentukan P2D Kota Pontianak. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat peduli akan pergerakan perempuan sebagai tiang negara khususnya di Kota Pontianak. Kota Pontianak pada tanggal 21 April pada hari ini, Bapak Yohanes Nene Sarjana Hukum mengharapkan bahwa perempuan-perempuan Dayak Kota Pontianak mampu menjadi kartini-kartini baru yang berperan di dalam tatanan kehidupan dan menjadi perhitungan untuk suatu kemajuan bangsa serta mampu menciptakan generasi penerus yang mempunyai keunggulan daya saing di dalam keberagaman. Perempuan Dayak Kalimantan Barat pertama kali terbentuk tahun 1997 oleh Bapak Yakobus Kanselayang selaku Ketua Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat pada waktu itu. Kemudian P2AD Kalbar mati suri dan dihidupkan kembali oleh Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat Bapak Tadeus Yus SHMPH, kemudian kembali mati suri dan dihidupkan kembali oleh Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat Bapak Dr. Ramdes Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat Bapak Cornelius Imha, yaitu P2D Kalbar diharapkan mampu berperan aktif di berbagai lini di Kalbar serta memperjuangkan nilai-nilai kehidupan perempuan untuk lebih baik. Yang kedua, membentuk P2D di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Sejak dilantiknya P2D Kalbar pada Agustus 2023, P2D telah melakukan rapat kerja di Hotel Ibis Kota Pontianak tanggal 7 Oktober 2023 yang direkomendasikan oleh Perhimpunan Perempuan Dayak Provinsi Kalimantan Barat pada rapat kerja tersebut adalah ditunjuknya Biro Organisasi Kaderisasi dan Kemasyarakatan dan beberapa ketua untuk membentuk P2D di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Pada bulan November 2023 telah dilantik P2D Kabupaten Ketapang, kemudian telah terbentuk P2D Kota Pontianak pada tanggal 28 Maret 2024 dan akan dilantik pada malam hari ini. Juga telah terbentuk P2D Kabupaten Melawi dan akan dilakukan pelantikan tanggal 13 Mei 2024. Adapun prosesi pelantikan Perhimpunan Perempuan Dayak Kota Pontianak pada malam hari ini yaitu yang pertama pembacaan surat keputusan, yang kedua pelantikan P2D Kota Pontianak, yang ketiga penyerahan pataka, dan yang keempat adalah penandatanganan berita acara. Perempuan Dayak berbentuk jarai. Kita lihat di sini, ini adalah logo dari Perhimpunan Perempuan Dayak. Jarai identik dengan perempuan, di mana perempuan-perempuan di masa lalu selalu membawa jarai di dalam bekerja. Jarai dilapisi dengan motif batang lalo, motif dari suku Dayak Taman yang artinya kemakmuran dan kesuburan, yang di dalamnya ada gambar Pulau Kalimantan dan sosok perempuan. Sehingga logo Perhimpunan Perempuan Dayak Kalimantan Barat ini artinya bahwa perempuan Dayak mampu membawa nilai-nilai kehidupan yang lebih baik, bermartabat serta mampu melahirkan generasi penerus dengan mempunyai keunggulan daya saing dengan tidak terlepas dari cerminan martabat perempuan Dayak yang terikat dengan adat. Saya Marcelina Mariani Surya Masuka Sarjana Kehutanan
selaku Koordinator Biro Organisasi Kaderisasi dan Kemasyarakatan P2D Kalimantan Barat untuk membacakan surat keputusan Perhimpunan Perempuan Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Surat keputusan Perhimpunan Perempuan Dayak Provinsi Kalimantan Barat nomor 02/P2D/KB/SK/4 Romawi/2024 tentang susunan komposisi personalia Perhimpunan Perempuan Dayak atau P2D Kota Pontianak periode 2024 sampai 2029 mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, pertama, menetapkan susunan komposisi dan personalia pengurus Perhimpunan Perempuan Dayak Kota Pontianak masa bakti 2024 sampai 2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menetapkan susunan komposisi dan personalia pengurus Perhimpunan Perempuan Dayak Kota Pontianak masa bakti 2024 sampai 2028 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdiri dari 1 pembina, 2 penasehat, 3 dewan pakar, 4 pengurus Perhimpunan Perempuan Dayak Kota Pontianak yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan biro. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 18 April 2024, Perhimpunan Perempuan Dayak Kalimantan Barat, Ketua Umum Dr. Randa Francisca Editawati Surya Masuka. Perhimpunan Perempuan Dayak Kota Pontianak, Ketua Anita Ida Carolina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Wakil Ketua Hildegardis Feni, Sarjana Ekonomi. Sian Topok, Sarjana Pendidikan. Wakil Ketua 3 Suryanti, Sarjana Pendidikan. Sekretaris Evi Yulianti, Sarjana Pertanian. Wakil Sekretaris 1 Milda Yanti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Wakil Sekretaris 2 Kristi Novia Dewi Trisnawati, Sarjana Pendidikan. Wakil Bendahara 1 Dahlia. Wakil Bendahara 2 Maria Yasinta. Biro-biro. Biro Organisasi, Kaderisasi dan Kemasyarakatan. Koordinator Majesi Pangkalan Batuah. Biro Pendidikan dan Seni Budaya. Koordinator Noberta Magister Pendidikan. Anggota 1 Aya Yuliana Elmi, Sarjana Pendidikan. 2 Dr. Anda Kristayayang, Magister Pendidikan. 3 Clara Siane Yonanda, Sarjana Sosial. Biro Pendidikan dan Seni Budaya. Koordinator Noberta Magister Pendidikan. Anggota 1 Aya Yuliana Elmi, Sarjana Pendidikan. 2 Dr. Anda Kristayayang, Magister Pendidikan. 3 Clara Siane Yonanda, Sarjana Sosial. Neti Herawati AMD. Anggota 1 Niki Kristiana Sanu AMD. 2 Yohana Solina. 3 Petronella Lia. Biro Kerohanian dan Sosial. Koordinator Heliantia, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan. Anggota 1 Dela Sari. 2 Marcelina Lintin. 3 Albeta, Sarjana Teologi. Ibu Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Anda Francisca Editawati, didampingi beberapa pengurus inti. Disilakan.
Sebelum saya melantik saudari, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus saudari jawab dengan tegas dan jujur. Apakah saudari siap dilantik dan dikukuhkan menjadi pengurus DPC Perhimpunan Perempuan Dayak Kota Pontianak? Saudari bersedia mengabdi kepada organisasi Perhimpunan Perempuan Dayak? Ya, kami bersedia. Apakah saudari bersedia mematuhi dan menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan mensosialisasikan visi dan misi perjuangan Perhimpunan Perempuan Dayak? Ya, saudari bersedia melayani masyarakat Dayak, khususnya kaum perempuan Dayak, dengan tulus dan ikhlas? Bersedia. Apakah saudari bersedia bersumpah dan berjanji sesuai dengan agama yang saudari anut? Ikuti kata-kata saya. Demi nama Tuhan, saya berjanji. Demi nama Tuhan, saya berjanji. Satu, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus Perhimpunan Perempuan Dayak Kota Pontianak. Selaku pengurus Perhimpunan Perempuan Dayak 2024 sampai dengan 2028. Periode 2024 sampai dengan 2028. Dua. Bahwa saya akan selalu taat dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara yang memohon berkat nama Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Dr. Randa Francisca Editawati Suryamasuka, selaku Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Dayak Provinsi Kalimantan Barat, pada hari ini, tanggal 21 April 2024, melantik saudari sebagai pengurus Perhimpunan Perempuan Dayak Kota Pontianak periode 2024-2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai, membimbing, dan memberikan kekuatan lahir batin serta tuntunan kepada saudari dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi sebagai pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Selanjutnya, penyerahan bendera atau pataka P2D yang akan dibawa oleh Dara Gawai tahun 2023 diserahkan kepada Ketua Umum, dan Ketua Umum akan menyerahkan kepada Ketua P2D Kota terpilih. Dengan menyerahkan pataka ini kepada saudari, saya memberikan tugas kepada saudari untuk membina, membimbing masyarakat Dayak, khususnya kaum perempuan Dayak di Kota Pontianak. Semoga Tuhan menyertai pekerjaan saudari. Ingatlah, dalam bekerja Anda harus sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan visi misi Perhimpunan Perempuan Dayak. Saya terima pataka ini dan siap melaksanakan amanah yang diberikan sesuai dengan tata aturan organisasi. Selanjutnya, penandatanganan berita acara. Kami panggil Ketua Dewan Adat Dayak Kota Pontianak dan Sekretaris Dewan Adat Dayak Kota Pontianak sebagai saksi. Thank you.
Terima kasih kepada Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Dayak yang telah melantik sayap DAD Kota, yaitu P2D Kota, menjadi sayap DAD Kota bersama Pemuda Dayak Kota. Terima kasih, selamat ya, sudah dilantik. Foto bersama. Kami panggilkan Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi, Bapak Cornelis Kim Ha, untuk bersama-sama berfoto. Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Florentius Anom. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Pontianak atau Bapak PJ Wali Kota Pontianak yang telah hadir, kita lihat ada Bapak Edi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua DAD Kota Pontianak beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh pengurus atau panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Yang saya hormati seluruh undangan, Bapak Ibu sekalian yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dengan tidak mengurangi rasa hormat. Tentu untuk masa-masa mendatang, dengan antusiasnya masyarakat Kota Pontianak untuk ikut terlibat meramaikan kegiatan Naik Danau ini, mungkin penataannya akan lebih baik lagi, bisa ditetapkan menjadi event Kota Pontianak selain event-event lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sudah 3 malam berturut-turut ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat kepada masyarakat Kota Pontianak yang telah ramai hadir dalam meramaikan kegiatan Naik Danau ini. Hal-hal yang kurang berkenan dari panitia, mudah-mudahan nanti panitia untuk kedepannya akan lebih baik. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua akan mendapatkan berkah, keselamatan, dan mudah-mudahan pada tahun mendatang kita akan berjumpa kembali dalam suasana yang lebih meriah. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Adil Gak Talino, Bacuramin Gak Saruga, Basengat Gak Jubata. Tentu saja, setiap perwakilan dari DAD Pontianak, Kota Pontianak yang sudah hadir pada kesempatan hari ini untuk dapat menyimak baik-baik siapa saja yang menjadi juara dalam tarian ngantap panompo. Dan langsung saja untuk juara ketiga jatuh kepada DAD Pontianak Tenggara. Kami persilakan kepada perwakilan dari DAD Pontianak Tenggara naik ke atas panggung. Dan juara Pontianak Utara. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara kedua kita dari DAD Pontianak Utara. Dan juara pertama. Juara pertama diperoleh DAD Pontianak Barat. Boleh dipersilakan untuk perwakilan lain. Untuk itu kami mengucapkan
Saat ini kami menyaksikan ketua panitia dan sekretaris sedang naik ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Selamat malam. Perkenan kiranya kami panggil untuk naik ke pentas menyerahkan hadiah. Yang pertama Bapak Rusdi Eri Kamtono, Francis Anom, dan yang ketiga Bapak Dr. Andus Cornelius Kimha. Kami tunggu naik ke panggung. Satu terus perwakilan yang ikut menompok dari barat, silakan. Selain ketuanya, satu orang ya. Terus dari utara satu, dari tenggara satu, silakan naik. Ayo yang pendampingnya dulu, yang penarinya barat mana? Barat, nah sini. Di sebelah sana barat. Di sini. Ah, situ, utara, situ. Betul-betul pendampingnya. Juara tiga, Pontianak Tenggara. Kami dari panitia, sebatas kemampuan kami, memberikan hadiah masing-masing pemenang, mulai dari juara tiga 2 juta rupiah, juara dua 3 juta rupiah, dan juara satu 5 juta rupiah. Untuk juara tiga kami minta kepada ketua umum untuk menyerahkannya dulu pertama, Bapak Dr. Soris Gima. Ayo Pak Sekretaris sama Pendahara. Kami minta kepada Pak Rusdi Eri Kamtono untuk menyerahkannya. Selanjutnya yang terakhir, juara satu jatuh ke DAD Kecamatan Pontianak Barat. Kami minta kepada Bapak Insinyur Laurensius Anom NSI untuk menyerahkan. Demikian telah kita saksikan penyerahan ketiga hadiah peserta penompok dari 6 kecamatan DAD Sekota Pontianak. Kami berharap untuk tahun 2025 supaya masing-masing DAD lebih baik, mempersiapkan diri jauh lebih baik lagi. Demikian kami sampaikan, Adil Katalino, Bacurman Keserga, Basengat Gajubata. Mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Juara ketiga dari DAD Pontianak Tenggara, juara kedua dari DAD Pontianak Utara, dan juara pertama dari DAD Pontianak Barat. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para pemenang dan selamat. Kami mohon izin kepada Bapak Florentinus Anum untuk tetap berada di atas panggung karena mewakili Pejabat Gubernur Kalimantan Barat akan menyampaikan sambutan pada malam hari ini sekaligus menutup Naik Dango Kota Pontianak yang pertama. Setelah lengkap sambutan Bapak Gubernur Kalimantan Barat, izinkan kami menyampaikan salam dari Bapak Gubernur Kalimantan Barat karena pada malam yang sama beliau menghadiri kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dan beliau meminta atau menugaskan kami untuk menyampaikan salam. Saya hormati Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional, yang saya hormati Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, para Ketua Dewan Adat Dayak Kota dan Kabupaten Kalimantan Barat, yang saya hormati
perayaan Naik Dango selalu dinantikan oleh masyarakat Dayak sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta Jupata atas hasil panen yang berlimpah. Perbedaan-perbedaan yang ada dapat berjalan dengan baik dan seirama, maka akan tercipta harmoni yang indah dan menambah kasanah budaya Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Di masa mendatang, pembangunan perekonomian Indonesia tidak hanya didukung pada bidang pertanian, perindustrian, maupun jasa-jasa yang reguler, tapi juga disumbang oleh ekonomi kreatif dan kepariwisataan. Saya juga berharap dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat dalam upaya promosi akan kebudayaan dan potensi wisata yang kita miliki. Acara Naik Dango telah berlangsung dengan baik. Berbagai rangkaian acara yang telah dilakukan sejak awal acara sampai pada malam hari ini, berbagai performance bernuansa kesenian, juga pameran hasil kerajinan masyarakat serta agenda-agenda lainnya yang turut dihadirkan untuk mendukung dan memeriahkan acara Naik Dango pertama Kota Pontianak, serta kepada seluruh masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Puji syukur penyelenggaraan acara Naik Dango satu ini berlangsung meriah, tertib, aman, dan tetap kondusif. Sebagai tanda yang menunjukkan kuatnya sinergisitas yang terjalin di antara semua pihak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Kegiatan ini merupakan kegiatan budaya yang nantinya dapat rutin dilaksanakan setiap tahun, dan saya berharap di Naik Dango selanjutnya akan lebih meriah lagi kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Dengan penuh rasa syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan Naik Dango ke-1 di Kota Pontianak saya nyatakan ditutup secara resmi. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Salam sejahtera untuk semua. Santi, santi itu namun berada salam kembali. Kita kembali lo aku kami kesalahan bersenya tak jumatan menurut saya berkata Dr. Hanso. Pemimpin kita di dalam doa. Saruga Basenga Kak Jupata. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga
aparat keamanan dan siapapun kita hadir yang di sini tidak bisa saya sebut satu persatu. Mari kita bersatu dalam doa, kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita untuk menutup rangkaian selebrasi pesta adat di perayaan Lentago yang pertama di Kota Pontianak ini. Kita yang beragama Katolik, izinkan saya Pastor Fidelisa Jemin dari Paroki MRPD untuk memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas berkat penyelenggaraan-Mu kepada kami, khususnya atas terselenggaranya pesta perayaan adat Lentago yang pertama di Kota Pontianak ini. Kami bersyukur atas berkat-Mu terutama yang memperkenankan dan memampukan panitia bekerja sehingga perayaan ini dapat terlaksana dengan baik, dengan tertib dan damai dari awal tersenggelarnya tanggal 18 hingga sampai tanggal 21. Mendoakan siapapun para donatur, baik pemerintah maupun swasta, baik lembaga maupun perseorangan yang sudah mendukung kegiatan ini, semoga berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam setiap usaha, pekerjaan dan tugas-tugas mereka. Ya Tuhan, semoga berbagai macam ritual, doa-doa, kegiatan adat dan juga aneka pentas seni unjuk bakat dan kreativitas yang dilaksanakan di tempat ini sungguh dapat melahirkan roh kesatuan, roh kedamaian, sehingga melalui kegiatan ini kami bisa hidup dan mampu berdampingan satu sama lain dalam semangat satu anak sebangsa yang berusaha hidup di dalam kerukunan dan membangun negara kami bersama-sama. Berikanlah roh ketunggalan di dalam kebinekaan ini agar kami mampu hidup dalam persaudaraan dan saling mengasihi satu sama lain tanpa dipisahkan oleh semangat perumahanisme, sekat-sekat suku, agama dan budaya sebagai saudara. Ya Tuhan, dalam iman kami percaya Engkaulah yang menciptakan manusia, bumi dan alam semesta. Engkau juga yang memberikan kuasa kepada manusia untuk mengolah tanah, hutan, sawah dan ladang, air dan laut dan juga udara. Kami sadar bahwa dalam hidup ini kami harus bekerja karena segala nafkah rezeki kami tidak jatuh dari langit. Perlu ada usaha dan kejadian jalan. Namun bisa saja terjadi adanya kesalahan yang kami lakukan di dalam kami mempertahankan hidup kami, terutama dalam melaksanakan kerja itu. Mungkin juga kami bisa jadi mengorbankan orang. Ritual ungkapan syukur di tempat ini sungguh menciptakan pendamaian. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam semesta, dan juga pendamaian kami dengan diri sendiri, sehingga kami beroleh ketenteraman, tapi juga kesejahteraan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tapi bebaskanlah kami dari Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam. Salamka sekalian Kalimantan Barat. Adil Katarino, Bacuamin Kasarga, Basengat Kak Jumata. Baru saja tadi kita saksikan bersama-sama prosesi penutupan naik dango Kota Pontianak yang pertama. Dan tentu saja ini berarti waktunya kita akan menyaksikan penampilan-penampilan hiburan yang luar biasa. Ya. Tidak hanya nanti ada penampilan dari penyanyi-penyanyi artis Kalimantan Barat. Benar. Juga akan ada tarian dan juga permainan alat musik. Kasihkan sedikit bocoran ya. Penampilan-penampilan apa saja. Di antaranya nanti akan ada Flexible Project. Mana tepuk tangannya malam hari ini? Masih ada penampilan dari Eva Bellissima juga. Dan ada juga dari Ferry Safe. Iya. Dan juga masih ada Wiwit Balabi. Yes.
Dan yang pastinya masih banyak penyanyi-penyanyi lainnya yang akan siap menghibur kita hingga akhir acara. Terima kasih mewakili panitia malam hari ini kepada seluruh sponsor yang sudah ambil bagian dalam acara ini. Yang pertama boleh kita berikan tepuk tangan untuk Oso Group. Berikan juga tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Lazarus Esos MSI. Kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Gudang Garam. Gudang Tulip Hotel. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Ibu Maria Lestari. Dan juga Gajah Mada Hotel. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk para sponsor kita. Sponsor kita maka tidak sempurna lah naik dango kita yang pertama di Kota Pontianak. Nah, ngomong-ngomong soal naik dango di Kota Pontianak, sebelum kita hibur lagi, karena ada penampilan sudah tidak sabar semuanya. Mana yang siap bergoyang? Semuanya sudah siap. Tapi kita absen dulu per kecamatan Pontianak-Pontianak sekota Pontianak. Baik. Boleh. Mana nih dari kecamatan Pontianak Utara? Ulangi ya, kurang ngangkat ya. Mana suaranya Pontianak Utara? Kita menuju ke pemenang dari Ngatak Tanampo tadi ya. Dari Pontianak Barat. Nyaring di depan ya. Kemudian kita ke Pontianak Tenggara. Suaranya aja, tangannya gak ada ya. Kita menuju ke Pontianak Timur. Ya ada. Kemudian kita ke Pontianak Kota. Oh, Pontianak Kota ramai ini. Ada lagi gak kurang? Selamat malam semuanya. Oh, baiklah ya. Kalau gitu kita mau dengar suaranya keseluruhan, baik itu yang di tribun maupun yang ada di bawah ya. Selamat malam semuanya. Ya, ini kalau nanti udah joget, udah makin semangat. Makin semangat, ini masih belum nih. Benar sekali, tapi yang pastinya belum kita joget bersama, kita akan saksikan dulu sebuah penampilan spesial. Benar sekali, malam hari ini kita akan hibur dengan penampilan persembahan dari IOU. Sebuah tarian berjudul Tari Buai. Thank you.
yang mulia untuk kita tadi. Ya. Mana yang siap dijoget? Joget malam hari ini, mana yang siap goyang? Semua dong, tangannya ke atas. Kalau enggak keluarkan penyanyinya. Mana tangannya ke atas dong yang siap berjoget? Yang di tribun saya belum lihat, mana lambaikan tangannya dong. Luar biasa, tapi kita ingatkan sekali lagi untuk yang di tribun, hati-hati kalau misalnya mau joget jangan loncat-loncat ya, karena berbahaya. Kemudian juga kita takut karena struktur tidak kuat di tribun, jadi kalau misalnya loncat-loncat takutnya terjadi sesuatu yang ini. Ya. Yang sudah tidak sabar, langsung saja kami berikan dua buah penampilan persembahan dari Eci dan Trisi. Selamat malam semuanya. Mana suaranya nih? Sekali lagi ya. Selamat malam semuanya. Ini Garuganya. Garuga bersemangat Kak Jumata. Yang di tribunnya berkenalan suaranya nih. Adil Natalino Bacilamin Kak Saruga bersemangat Kak Jumata. Sip. Garuga suaranya. Iya. Oke, sudah siap bergoyang? Satu buah lagu dari kita ya, Kristi ya. Lagu apa, Kristi? Kira-kira mau lagu apa? Kita langsung jalan ya. Aku lagi matahari sayang dari gas kau talino suaranya jujur marung jauh di kiri ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua yang ada di sini. Ingat kita Thank you.
Semuanya semangat ya malam hari ini. Dan langsung saja masih ada peran-peran pemeliharaan. Masih mau joget? Masih mau joget? Masih enggak? Telurnya enggak dikeluarkan nih. Masih? Masih dong. Masih dong. Langsung saja kita pengen ini. Ayo dan lawi. Adil kata Rino Bacuramin Kasar Uka Basengan Kaju Bata. Yang ke tribun mana suaranya? Let's go.
Heboh ini di Kota Pontianak. Tepuk tangan dulu untuk panitia dan ketua DAD Kota Pontianak, juga ketua DAD Kalimantan Barat tentunya, dan semua jajaran. Dan kita bersyukur karena diri patamu lagi sehat semua. Sehat, puji Tuhan. Juga Tamara Katibo Ibu Thank you.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Naik Dano Dewan Adat Dayak Kota Pontianak yang pertama tahun 2024 sudah selesai. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa selalu dukung channel Dilariana Official dengan like, komen, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Selamat malam.